Ini kita berada di tempat keramat Parlimen Malaysia, merupakan pintu gerbang kepada pelaksanaan agenda reformasi. Dan dalam tempoh kurang 5 hari kita merancang untuk mengadakan himpunan ini. Kita dapat melihat feedback yang begitu besar daripada rakyat untuk turun pada hari ini mengingatkan ahli parlimen tentang agenda reformasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perjuangan adalah keberanian untuk bertindak. Kita tidak boleh menggelarkan diri kita sebagai seorang pejuang jika kita tidak ada keberanian untuk bertindak. Keberanian untuk menyatakan pendirian, untuk melawan rakan-rakan kita, untuk mengingatkan rakan-rakan kita tentang agenda reformasi. Untuk mengingatkan mereka tentang kebaikan kepada rakyat, menolak dua darjat, menolak DLA, menolak rasuah. Keberanian untuk bertindak perlu sebagai seorang pejuang. Itulah perjuangan, iaitu keberanian untuk bertindak. Dan hari ini Bersih bersama dengan rakan-rakan NGO yang lain menunjukkan keberadaan kita untuk bertindak, untuk mengingatkan seluruh ahli parlimen termasuk pembangkang untuk bersama memastikan agenda reformasi ini dapat dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kekhawatiran utama kita adalah dalam tempoh 4 tahun berbaki ini, kerajaan yang dimandatkan oleh rakyat akan berlalu tanpa agenda reformasi yang struktural yang signifikan. Sebab itulah hari ini kita berhimpun. Kita sentiasa mengingatkan dalam tempoh 4 tahun yang ada ini, kita mahukan ada perubahan yang baik ke arah kebaikan. Kita tolak DNA, kita mahukan pemisahan bidang kuasa, AG dan PP. Kita mahukan sistem pelaraja yang lebih baik, lebih adil, demokratik. Dan kita mahukan segala-galanya yang baik untuk rakyat, tuan-tuan.